sekedar informasi saja bahwa sebelumnya saya juga telah membuat beberapa jenis VU meter. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Eits, banyak dari kalian yang menonton channel ini belum berlangganan. Jadi, saya meminta kalian untuk berlangganan terlebih dahulu. Untuk selalu mensupport channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, bahan yang pertama, LED strip. Di sini, saya menggunakan LED strip tipe WS2812B. Panjang untuk satu roll ini yaitu 5 meter. Jumlah LED setiap 1 meter yaitu 60 buah LED. Dan di sini saya akan memotongnya setiap 60 buah LED atau setiap 1 meter. Oh iya, kalian gak harus memotongnya setiap 60 LED atau 1 meter. Kalian bebas memotongnya berapa aja. Maka kita akan mendapatkan 5 buah strip seperti ini. Setelah itu, tempelkan pada dinding. Perlu diingat, menempelkannya harus selang-seling. Jadi, arah tanda panah yang ada pada LED strip dimulai dari posisi awal harus ke atas, baru pada strip kedua harus ke bawah, dan seterusnya. Karena kita tidak menyolernya, untuk menghubungkan semua LED stripnya, di sini saya menggunakan konektor seperti ini.
hubungkan LED stripnya dengan konektor seperti ini. Untuk kontrolernya, saya menggunakan SP107E. Hubungkan kontrolernya pada LED strip. Dan untuk power supply-nya, saya menggunakan 5 volt 10 ampere. Hubungkan power supply-nya pada controller. Download aplikasi LED Cord dan jangan lupa aktifkan Bluetooth smartphone kalian. Setelah itu, hubungkan smartphone dengan controller. Pada bagian ini kita pilih GRB dan di sebelahnya kita pilih OS2811. Selanjutnya, pada bagian segmen kita masukkan 5. Jadi, segmen ini adalah jumlah baris atau strip. Karena saya ada 5 baris, jadi masukkan 5. Dan pada bagian pixel per segmen, kita masukkan 60. Arti dari pixel ini adalah jumlah LED pada setiap baris atau strip. Jadi, controller ini mempunyai 3 jenis efek yang berbeda. 2 diantaranya adalah efek musik atau suara. Yang pertama, efek running. Untuk efek running ini, mempunyai 180 efek yang berbeda. We'll be right back.
Yang kedua, efek strip, sekaligus efek musik atau suara. Untuk efek strip ini mempunyai 18 efek yang berbeda dan juga bisa diatur sensitivitasnya. Dan yang ketiga, efek matrix. Efek matrix ini juga untuk musik atau suara, dan mempunyai 30 efek yang berbeda. Kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan bagian titik jatuh, dan juga bisa mengubah warnanya. Selain itu, juga bisa mengatur sensitivitas dari suara yang masuk ke kontrolernya. We'll be right back.
Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.